Feriyemen dö. Çayı otu Feriyemen dö. Yememeyle eski. Hello. Ba pu namba. Bo to mayo magi da gini. Ho sapa dö mi. Ngam ote na magi te. Ba pu namba. Dö. Ba pu to mayo magi da gini. Hello, Boyra here. Hai guys, kembali bersama saya Profesor Boyra dan apa yang Boyra nak buat hari ni? So, hari ni sebenarnya ataupun malam ini sebenarnya kita ada shoot GTTB. Tetapi Alif di cancel last minute. Patutnya shoot pukul 9. Pukul 8 dia cancel. So, apa yang Boyra nak buat sebenarnya? Kau relax. Kita still ada konten. Walaupun GTTB tak ada, kita still ada konten. Di mana kita nak prank Nisa. Prank apa? Boy, prank apa? Kita nak prank Nisa dan Nail Umar. Di mana kita nak prank yang kita ada shoot. Nisa dah bersiap. Sebab Nisa dah bersiap kan? Sebab pukul 8 dah. Pukul 9 shoot dia. Pukul 8 member dah bersiap. So, kita nak bawa dia pergi office sana. Lepas tu tunggulah sampai dia tanya mana orang ni. Barulah kita prank. Okay, so jom kita tengok Nisa buat apa sekarang. Let's go. Hello, Boyra here. Tata. Alright guys, kembali bersama Profesor Boyra dan juga Nisa dan juga Nail Umar. Yeah, alright. So, apa yang Boy dan Nisa nak buat hari ni? So, sebenarnya hari ni kita ada konten. Konten apa, sayang? Konten Nisa and Family Channel. Salah lah. Konten GTTB. Wow. Di mana kita akan shoot apa, sayang? GTTB. Oh, di mana Nisa dah bersiap dari... Sayang, kalau boleh tahu, sayang bersiap dari pukul berapa? Saya aduh. Yalah, dari pukul berapa sayang siap tadi? Pagori. Kan? 7.30 lebih gitu ada. 7.40 gitu. So, okey dah. Satu soalan lah sayang. Antara ramai-ramai GTTB yang nanti nak berkumpul ni, sayang teringin nak jumpa siapa? Yang macam mana? Lama dia tak jumpa dia ni. Ferry. Hah? So, Ferry depan rumah? Anik Fira ada tak? Ada tu. Tak ada. Saya tak ada hari ni. Anik Fira? Kecil ke apa? Nak jumpa gua antinga ke Fira? Uncle Fira? Aunty Fira dengan Uncle Ni. Uncle Ni yang naik rindu lah. Uncle Ni naik rindu. Okay, so sekarang kita nak pergi shoot. And kita nak matching-matching sayang. Kelabu-kelabu sayang. Kau kelabu laku? Ya. Untuk mulut dalam rumah tu. Untuk mulut dia je kak. Alright, so sekarang kita nak shoot. Tapi tak tahu lah konten apa sayang. And tapi sebenarnya Boy nak, bukan nak buat konten tu sebenarnya. Boy sebenarnya nak buat konten GTTB manakah yang paling sampai awal di tempat shoot. Sebab kita orang AI team disuruh berkumpul 8.30. Sebab start shoot pukul 9. So maksudnya mungkin briefing-briefing dalam 8.30 ke pukul 9 tu. Sekarang dah pukul? 8.30. Mana tak sampai lagi lah. Pukul 8.15 macam tu. Kapan-kapan muha buat konten ni. Muha lambat. Dok lah. Okay, so sekarang tengok orang lain siapa berlaku tu. Dok lagi. Tak ada lagi apa cakap dekat grup. Alright, so sekarang kita nak on the way gerak. Sebab office kita dekat. Gerak. Okay, so jom kita gerak. Let's go. 5 minutes later. Alright guys, so macam biasa Boy dan Nisa orang yang pertama sampai. Siapa you? Siapa dulu? Kita. Mana ada? Pasangan. Mana ada? Betul. Kecah. Yalah yang pasangan GTTB. So Boy dan Nisa ialah orang yang pertama. Igu si mention igu batuk. Nanti ni mau batukkan aku. Alright, Boy nak tanya Nisa lah. Kita main teka lah yang kalau mau bijak dok. Mau susun urutan siapa yang mau rasakan siapa dulu. Siapa ada. Okay, kita ada Tialong. JR. Tialong, JR. Arisa Naim. Ferry Aiman. Bella Alif. Isha Yazid. Ini tak ada. Manis Hafiq. Okay. So, sekarang sepatutnya dah masa-masa diorang datang ni mungkin hujan kot yang kan. So, habis sekarang, apa hujan? 8.40 mungkin. 40 dah? 8.40 dah. Eh, kita paling awal bijak lah. Kita sampai hari ni sampai 15. Nak lipat netizen macam gitu saya. Akan saya 8.30 kita sampai. Okay. Ikut susunan siapa yang muasa sampai dulu. Aku suruh Tia ngalah kali. Oh, Tia ngalah kali? Babung Tia ngalah kali? Sebab jauh. Oh. Isha Yazid ngalah kali.
Hop pertama bukan, bukan. Hop pertama kat ngelah kali, beda kali. Betul. Set you okay. Sebab set you boh. Potak sikit, saya potak sikit. Ikut you nama air bila. Ikut you kalau nak putus sama air. Awal pada kita je lah. So. Yang JR. Selepas kita? Selepas kita JR. Okay, so yang mungkin Nisa rasa akan sampai dulu ialah JR. Kedua? Kedua... Kalau Ferry Aiman duk. Saya waktu tu Ferry Aiman duk. Dia memang lagi sikit. Saya memang. Kedua, Mafiq lah Mafiq. Mafiq? Okay, Mafiq. Tim kedua akan sampai. Pasangan kedua. Ketiga? Ketiga... Siapa dia? Naim Arissa. Naim Arissa ketiga. Ketiga Naim Arissa? Cekek ke tu? Ke ego mesti saya tak ada awak panggil dia awak tak lah okay, saya Naim Arissa orang yang ketiga. Arissa ada KA mungkin dia pucung kiranya sebelum nikah tu dia sewa rumah KA dah lah ada lah sebelum tu dia ikut dengan rumah Set Tina ok dia baru pindah KA lah yes tepat sekali sang okay, okay so yang keempat Aiman keempat Aiman Ferry Aiman Ferry di tempat keempat dan yang kelima Isha Yaz dan keenam siapa gini Bella Alif so mari kita rasa. Saya rasa tepat berapa peratus saya rasa ke tepat? 80. Isteri saya semenjak jadi drifter Oman. Apa tu? Isteri saya semenjak jadi engkau tinggalkan ku. Cinta kita memang tak sempurna tapi ku yakin untuk selamanya ku berharap kau lupakan aku. Sambung kira kecil. Okay, so saya dia semenjak jadi drifter Oman dia dah bijak lah sekarang. Dia memang confirm lah boleh meneka ni. Sekarang ambil phone. Jom kita nak tengok. Sekarang pukul berapa? 8:40. Aku sudah 8:40 tadi lagi. Ni, 8:39. Jom cek sayalah. Biarlah dulu. Biar dulu. Okay. So, sekarang kita sementara menunggu. Saya nak order apa? Saya ingat-ingat beli makan awak. Kita kena hidangkan Nisa dengan makan-makan sementara dia orang tak sampai lagi. Apa? Ui. Ada tu. Mesti mutut nampak dok. Ha, tu dah bakat tersembunyi aku. Happy. Okey, apa? Saya nak pancake. Pancake madu. Siapa nak menjadi madu? Macam biasa, DM tepi. Okey. Apa lagi? Air atau saya air? Air, saya nak air orang-orang ke. Ada mama orange juice? No. Anak. Mama. Mama. Tak saya gula. Tak saya gula. Ais. Without sugar. Alright guys, so sekarang tu, jom. Pati aku pergi sana pergi apa dah. Bebuk. Dahlah ni, dia dah penyisai dah waktu. Alright, so jom kita pergi. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Yep. Mari lah telefon aku tu. Sabarlah saya nak buat pakai ni. Saya nak tengok Joe cek gapo saya. Biar saya bacakan. Oh, dia tanya bila nak set live tudung. Esok. Okay. Malam ni tak ada dah. Okay, so sekarang jom kita pergi membeli. Sementara Nail tunggu kawan-kawan dia yang lain datang. Okay, jom kita jalan-jalan. Ada. Okay, guys. Kenapa boy bawa telefon Lisa? Sebab Joanna chat. Sah, tak jadi ni. Show AI. Jom kita live tudung. Sebab boy bawa telefon ni. Kita nak belikan dulu Lisa makanan. Sampai pukul 9, sampai dia marah-marah. Kenapa tak ada orang lagi? Baru kita bagi dia telefon dia. Let's go. 20 minutes later. Alright guys, so sekarang kita makan Anissa. Jom kita tengok siapa yang dah sampai. Pasangan mana yang dah sampai? Hai. Tadi siapa sampai ke siang? Semua lambat. Ush. Betul weh tekan Anissa semua lambat. Kenapa awak boleh tahu semua lambat siang? Saya salah tekan saya. Oh, salah tekan awak. Semua lambat. Tahir dong. Cepi hidup tak mangkuk je. Aduh. Ini apa bunda ni? Marah sikit dorang yang kepada geng JTTV. Marah balik. Hey, Muni. Awak rasa kenapa dorang lambat? Tak ada kenderaan. Tunggu Grab. Nanti YouTuber semua tunggu Grab. Loh. Tapi tak tahulah. Mungkin dorang ada masalah sendiri ke. Mungkin tak pun. Maintenance. Biasalah.
Orang kata 8:30 jam 9 baru sampai kan. Kita Jepun, dia orang Melayu. Mentaliti dia orang macam tu guys. Kita kau tengok mentaliti bisnes. Datang awal. Mentaliti Oman. Oman. Okey tak pun. Alright. Sekarang kita try lah. Kita call Aiman ke call Ferry lah Ferry. Nisa nak tanya kenapa lambat? Oh deh. Awak usara dia. Apa? Ferry mana nyo? Tak syuk lagi kau. Apa lambat deh. Okey, jom kita call ya Aiman. Tak angkat kan lah. Ferry dia angkat macam mana. Agak pun lambat. So kemari. Sabar. Lambat. Ferry pun tak ada. Siapa Tia lah Tia. Okay, so kita ni tak dapat, jom kita call Tia. Semua orang Melayu lah lambat. Hello. Ya, suruh Ferry kau mula kan? Hello. Hello. Berapa lambat? Lambat. Lambat. Bagaimana? Oh, tak mahu nak lagi ni? Oh, siapa dah? Oh, siapa dah ni? Lama tu nak mari tu. Ada berlaku. Sungguh eh? Oh. Anak tinggal mana anak? Anak bawa. Lepas tu kan lu syuk tinggal siapa? Gek dengan Ichen. Eh? Gek dengan Ichen. Bapa yang suka pernah Nisa. Mati. Ngan aku nak kuasa ni. Bigak lu. Eh? Bigak lu. Nanti lah. Pak lah Nisa. Apa? Aku dah. Gena gapo? Jadi kita shoot. Shoot jadi. Babi lah, Terry dah suka-suka. Kita tengok biar ada benda ni. Kau tak hitam hitam. Tak apa Ferry, panilah. Tak ada gapo. Kau ada duduk bawah? Hah? Tak ada. Tak ada. Tak apalah. Pandai. Pandai si aku kau mula deh. Okay. Apa Ferry? Bingung juga begitu tu. Ya tahu dah seru. Ya tahu ke? Prank ke? Nah, kau pun dah. Tengok, Bi. Kita prank ke apa? Tak tahu. Hello. Berapa lambat? Tak ada tekil lah ni. Duk, bapa tak main-main lagi ni? Tak main-main? Cepat lagi ya? Hah? Selamat, anda kena prank. Ferry sayang, tak jadi benar kita ni. Bukan, saya rasa bersalah sebab awak dah bersiap. Lepas tu Alif, time saya habis solat tadi, saya tengok phone, dia kata tak jadi. Saya kata, dalam alam bini aku bersiap ni, jomlah aku bawa dia. Lepas tu itulah. Kira saya bawa awak rupanya tak jadilah. Ternyata aku sedap-sedap duk konden-konden orang, lepas tu aku. Kau marah-marah Ferry. Lepas tu Ferry cakap orang semua lambat. Lepas tu Ferry memang kan? Tak, saya tahu dah tak jadi tu. Kamu tahulah Ferry ke? Paya kata duduk bawah. Apa tu? Duduk bawah rumah, yo. Oh, yo. Mak pun tak marah aku kalau mau marah. Ke sebab mau pergi lain? Ya, saya rasa sejuk sikit. Rasa sejuk. Rasa pergi rumah. Oh, mana? Gila. Manja kira mau happy je lah jalan-jalan. Hah? Oh, biar pun tak jadi syuk pun. Apa tu nak expect ke apa? Tadi call Tia. Tia lah yang beritahu tak jadi. Tapi disebabkan footage tu hilang. Jadi ya, macam inilah. So sekarang Nisa akan pergi teruskan makan. Lepas tu dia mungkin akan lap tudung kejap lagi. Lap tudung ke sayang? Tak tahulah dia. Lap tudung dulu lah.
gitu dong. Okay. So guys, itu sajalah kata kita. Boy pun tak tahu pula prank ni dia pun macam okey je. Nak prank apa. Okey, mau prank lah ni. Aku prank. Benar tak jadi shoot pun. Tapi saja aku bawa kamu sini. Aku nak tunggu lama lagi. Siapa lah muntah. Mana lamanya ni boy. Tapi kalau nak tunggu gitu lama sangat. Masa ada ni Cik Icang pun dah pukul 9 dah ni. Aku oh ya ada awak sih yo. Oh ya ada. Itu aku suruh. Oh, saya mai opi. Oh yo ko. Suruh saya buka opi segapo acara the shoot. Oh yo ko. Potai. Nelo ma papa prank. Si aku nak ngatuk yo. Salah ke yo pun nak gilas tudung ko. Duk lah, kalau saya tidak tok ngawuk kat rumah je. Naik ketu oi. Naik ketu. Oh. Kuat ya ketu. Sapalah. Alright guys. Nah, dia ketuk je. Alright, so itu sajalah kata kita pakai ini. So mungkin Nisa nak live tudung ke apapun boy tak tahu. Mungkin kita ke rumah. So kalau korang nak ada idea menarik kita nak prank Nisa, adakah kita jadi tong sampah macam dia buat sebelum ni? Sekarang mahu kawan kat bawah. Okay, sampai jumpa next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Hey, the fuck you mean you ain't heard no fuck?